untuk para sahabat Rizky Febian dan Mahalini Raharja di tanah air hingga lintas negara. Rabu 9 November 2022, Rizky Febian dan Mahalini Raharja masing-masing tampil menghibur para idolanya di dua kota yang berbeda. Mahalini manggung manis di Pekalongan dan menginformasikan sang terkasih lagi manggung di Semarang. By the way, ini first time aku di Pekalongan. Mau tepuk tangan dulu buat Pekalongan. Kak Mahalini udah makan nasi bekono belum? Makan nasi apa? Kalah dengan Rizky Febian yang tampil menghibur dari atas panggung di depan ribuan mahasiswa di Semarang. Kali ini, Aiki mengandung sari manis dan bisa membuat orang diabetes. Lantaran kali ini bernyanyi menggunakan kaca nako, kaca mata. Tanpa panjang lebar, berikut aksi manggung keduanya dirangkum YouTube channel berbagi cerita CBC. Selamat menyaksikan. Oh iya, namun sebelumnya jangan lupa untuk terus mengikuti YouTube channel berbagi cerita ini untuk mendapatkan update-update informasi dari para figur pekerja seni tanah air dengan cara subscribe dan menekan notifikasi lonceng channel berbagi cerita ini yang bertulis semua agar tidak ketinggalan informasi terupdate dan gratis. Terima kasih. Thank you.
pikir balik, Rizky Febian sudah pulang. Begitu juga saya harus kembali ke hotel, guys. Ada Rido, ada Lalu. Ada William, ada Bang Dede. Ada Cleansing. Di kamar gua dong. Wisnu. Ada Bang Vicky itu baru masuk. Apa? Udah ya. Oke, guys. Dah. Bye. Tunggu, ada Yus tuh. Yus baru masuk. Mana dia? Oh, itu dia si gendut. Oke, okay, bye. Makan ke bareng kamu. Dipenggal, gorok kepala saya pulang-pulang. Oke, okay, nanti aku cobain ya mamnya ya. Tadi soalnya aku habis dari flight. Aku langsung boci, boci yang. Kita bisa rakin, kita pulang aja gak sih? Nanti aku cobain ya. Yaudah kan besok. Terima kasih banyak. Yaudah lah, aku thank you so much dengan antusiasnya Pekalongan. Sekali lagi boleh tepuk tangan buat kalian semua di sini. Dan tentunya buat Grand Polisha, tepuk tangan. Ya, ya, terima kasih katanya. Ya Allah, pada saat ini, pada gini-gini. Cingli-cingli ya, cowok-cowok enggak kan? Kebalah. Semuanya di sini mau galau-galau atau mau seneng-seneng dulu? Siapa di sini yang udah lama jomblo? Di sini yang jomblo satu doang. Udah punya lagi mana? Yang udah lama jomblo kan? Kalau penontonnya banyak nggak jeda deh, kalau dikit capek. Biasanya yang gak bisa move on tuh yang banyak penuh dengan cerita. Dianterin. Ya. Dianterin. Anduk ya. Yang kayak misalnya saya.